Ngerai. Akarnya tumbuh ya. Akar tumbuh pada satu minggu ya. Itu dapat dilihat akarnya ya, daunnya. Selamat berjumpa kembali di tutorial tanaman ya. Pada hari ini hari Minggu pada tahun 2018 kita akan melakukan pengecekan pada stek bunga pucuk merah yang kita stek dengan menggunakan media sebuah plastik ya. Sekarang kita akan buka bagaimana perkembangannya dalam beberapa minggu ya. Kita akan lihat apakah stek ini, stek pada tanaman pucuk merah ini sudah mengeluarkan tunas atau masih hidup atau bagaimana ya. Dan dapat kita lihat di sini perkembangannya ya. Ini sudah mengeluarkan tunas-tunas baru ya. Ini daun-daunnya ya agak pun hijau-hijau kemerah-merahan. Menandakan bahwa ini ya tumbuh. Ya. Kalau sudah berdaun seperti ini, ini sudah bisa kita taruh di luar ya. Kalau sudah bertunas seperti ini walaupun belum mengeluarkan akar, sudah bisa kita taruh di luar supaya mempercepat pertumbuhan daun-daun barunya. Dan kita cek yang lain juga di dalam buah plastik ya. Ternyata juga ada daun-daun tunas baru. Daunnya masih segar karena tidak dibuang semuanya daun ya, masih dalam keadaan utuh dan masih hijau ya. Sekarang kita buka yang lain. Nah, ini juga mengeluarkan pucuk ya. Tunas baru ya, kelihatan di daunnya masih seperti ada hijau-hijau kemerah-merahan ya. Ini daun lama, ini pucuk atau tunas-tunas baru ya. Kayaknya sudah ini ya, sudah tumbuh kayaknya ya. Sudah mengeluarkan tunas baru ini pada stek pucuk merah, bunga pucuk merah. Nah, itu juga ya. Bisa di zoom itu kelihatan ya. Nah, itu pucuk atau tunas barunya. Nah, bisa di zoom. Nah. Nah, itu. Ini ya. Ini tunas-tunas barunya. Nah, ya dapat di zoom ya. Tunas-tunas baru dari pucuk merah ya. Berarti stek pucuk merah ini, tanaman bunga pucuk merah ini berhasil ya di stek beberapa minggu ya, kurang lebih mungkin sekitar satu minggu. Jadi ini bisa ditaruh di luar supaya bisa mendapatkan udara dan kena air hujan. Kemudian nah itu ya akarnya ya, tumbuh ya, ada akarnya. Demikian ya tutorial tanaman pada hari ini. Terima kasih atas video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe. Baiknya ya teman, terima kasih.